Oke di petani itu ada sekitar 6 bulan ekor dan ini kita coba untuk spek yang jumbonya Jawa Randu Super ini posisinya ini berapa cm sebentar ini kita berada di kandangnya Mas Gus Mudin meter kurang 1 senti we? ya 1 meter kurang sedikit 1 meter kurang sedikit oke dan ini kategorinya kalau kita ngomong ya iya Jawa Randu yang super iya Jawa Randu yang super artinya Jawa Randu yang jumbo tanduknya sendiri juga masih utuh Kendangnya juga mesinnya ya normal. <laughs> normal. Kendangnya juga mesinnya ya normal. Kalau yang itu berapa tingginya? Sama. Sama. Ini 98-an kali ya? Karena kan teman-teman kadang butuh gagai itu melihat spesifikasi dari 98. Duwur iki sak senti. Oke, ini untuk alamatnya mana Mbak Mudin Alamatnya Tawangsari, Kali Gising Purworejo. Oke, Tawangsari. Dekat Pasar Iwan sebelah ya, sebelah Sebelai. baratnya ya. Jalan kaki 5 menit. Kadang yo ora Oke, guys, hadirkan. Hari ini kita hadirkan khusus spesifikasi kambing kurban dan posisi kita berada di Tawang Sari, tempatnya Mas Gus Mudin. Nek yang seperti ini spek gagai kayak gini. Jawarandu super, seterek, gemuk. Drewol juga. Gagah ini harga berapa nek dijual? Dengan Dijual sekitar 7 sampai 8. 7 sampai 8 juta. Iya, 7 sampai ,8, 8. Meternya juta. kurang sak cm, kurang sak cm. Paling sak wow. senti, setengah senti, 1 wow. cm gitu ya. Oke, jawarandu super dengan yang ini tentunya mungkin tidak berbeda jauh harganya karena Harganya kurang lebih segitu, kurang lebih segitu. Heeh ah, ah, ya, karena ah. tidak melihat dari spesifikasi ini terus Iki Jawa atau PE, yang penting melihat spesifikasi ini dari ukuran. Ya, ukuran daging lah, ukuran daging. Uh, ukuran daging gak sama gemuk ya? Iya. Yeah. Oke, okay. ini ini yang kategori gede-gede. Ini yang kategori gede-gede ada tiga. Oh, kain ganteng ya, pedes. Yo, ganteng aku beli ya. Di beli nah ini rano sing kelas tiga kontes atau kelas <laughs> apa? <laughs> Berarti nggak ada. Wes pokoknya ganteng kok ya, Iya. Belum ini belian ya, belian korban. Nah, si sebelahnya ini tinggi yang tadi 98 cm ini harga berapa ini? Oh, itu sama 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 sekitar 8 jutaan 7 sampai 8 kurang 7 oh, 7 sampai 8 ya, juta nanti ya tergantung yang beli kalau yang beli yang beli itu enggak tahu harganya ya 8 juta kalau yang tahu ya enggak sampai <laughs> <laughs> yang jelas untuk harga penawarannya mesti apa penawarannya mesti sekitar menjelengan nawak gitu mesti ya, sekitar, sekitar, 8 ya sekitar 8 juta uh, e, ya. nek ringnya ringnya yang normal adalah 7 sampai 8 juta itu ring ringnya seperti ini tingginya bahkan satu meternya kurang kurang lebih satu meter sa ya, kurang, kurang sidik sidik lah mesti <tuk> kurang sidik sidik itu juga sama yang di situ itu itu nggak sampai lah itu sekitar 5 juta sampai 6 lah oh Ini yang ringnya 5 sampai 6 juta. Ndi to anune mong. Oke, okay. apa meteran? Meterane. Oh, gredak nih kan. Ya dan ini tidak ada yang betina di kandang ini, Mbak. Tidak ada. Hmm. Yo di detail. Ini juga 97 98. Angel ngukur. Mendek, mendek. Tapi ukurannya normal sih. Ukurannya dengan... hampir sama. Nah, dengan sekitar yang 90 -an ini 90-an lebih. Sing, jelas 97-nya lebih sekitar ya. Ini ada berapa ekor yang jumbo-jumbo kayak gini yang di kandang? Yang di kandang ya cuma. cuma ini cuma ini aja nanti yang di situ juga ada di tempat Ketangga. tetangga ada satu yang besar kayak gini okay. yang lainnya ya masih ditani-tani besok kalau me pas melihat hari dekat. pas hari dekat okay. dua minggu sebelumnya nanti dikandang mungkin uh, nanti dua minggu sebelum hari h nanti kita liput lagi mungkin ya siap siap jadi nanti pas-pas banyak banyaknya di sini Ataukah mungkin mau pengiriman atau gimana nanti kita liput lagi. Biar spesifikasi untuk tahun depan jenengan ya. dikenal dan banyak yang tahu bahwa anak ini uh, jenengan spesialis untuk kambing kurban. Yang khusus kambing jantan kalau di sini. Uh, uh. Yang, yang gembel juga ada nanti. Oh ada, ada yang gembel. Dipandu dan dibantu hmm. Mbah Kuncung <laughs> gembel. Oh gembel juga. Maksudnya speknya all spek. Semua spek. Toh. Semua spek ada. Sing pokoknya lanang gitu ya. Pokoknya lanang. Oke. Okay. Oh ini ini jantan jantan. Jantan jantan semua ini. Oh ini tapi yang ini bertanduk semua ya mbah? Iki mbuh lagi. iki. Oh no sungune. ya, no sungune setitik. Oh, oh masih cilik kan ada yang memang tidak bertanduk. Nah ini bertanduk semua. Iki kayak ekor gemuk. Oh, lo, oh, lo, 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 lo. Kalau gembel-gembel apa domba? Domba yang ukuran ini sudah spoil juga. Ini udah spoil semua nih. Mas itu untuk anu sah ya. Udah sah ini <laughs> kurbanan. Ini panjang awak ini. Nek gembel jual dengan harga berapa per kiloan? Gembel enggak uh, kalau yang kayak gini sekitar 3,5 sampai 4 juta. Yang kayak gini 3,5 sampai 4 juta. Iya, 3,5 sampai 4 juta. Jogrokan ya. Jogrokan. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu paling 2,5. Oh, yang gitu. Iya, hmm. yang kecil-kecil. syarat sudah lengkap maksudnya poel. Syarat, iya. Tanduk utuh juga oke. Okay. Menarik sih. Nah, kalau ini, ini ini kan ada beberapa nih yang ukuran kalau kita melihat ini sedang-sedang ini bagaimana sih jerabang. Nah. ini banyak diminati orang-orang nah. itu yang kayak gini kayak gini tembak. Ini udah pual semua, semua. Udah pual semua. Sudah. Ya jerabang Jawa Randu ya. Khusus khusus edisi khusus dengan kambing-kambing uh, spek untuk itu korban. Bang Muter berarti juga bisa terima pesanan dalam skala banyak. Insya Allah bisa. Insya Allah. Bisa ya, maksudnya eh, apa namanya kondisinya setiap kali orang yang pokok yang penting pesen ya, pesen nanti berapa jumlah dan seperti apa bentuk, monugi. Wah, wow, nah ini seng sing umum banget ini, ini yang umum banget daya beli masyarakat yang umum, maksudnya eh, di hari Idul Kurban itu yang seperti ini biasanya banyak diminati, Mbak. Ya kebanyakan kalau orang sini ya yang ini, yang Jawa-Jawa kayak gini. Hmm. yang harganya enggak terlalu apa ya kejangkau lah ya kejangkau ini 5 gram emas pora kira-kira enggak ini sih nanti tiga setengah ini Sa ini udah laku untuk di apa dipotong besok untuk Akeko ini laku tiga setengah sama motongnya udah Oh Oh sudah sama motongnya iya, ini... maksudnya e, nanti untuk Akeko itu setor sudah matang atau daging tergantung permintaan. Permintaan. Oh, oh, oh. Kalau mau sama matang juga bisa, motong kok oh. juga bisa. Oh. Motong sama matang dan makannya juga bisa <laughs> dimakan sekalian juga bisa. Ada orang di sini yang Kom spesialis paket, makan itu. Paket komplit. Paket komplit. <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang kalau emas kita ngomong harganya itu ribu berarti benar setara dengan 5 gram emas ya kalau untuk kebutuhan misal g kurbanan. Iya. Ini posisi nek, misalnya dijual dengan utuan, ya dengan utuan misal untuk teman-teman yang besok untuk lebaran haji itu kisaran berarti harga tiga jutaan. Ya sekitar tiga sampai tiga setengah. Ya ringnya tiga sampai tiga ya, setengah 3 ya. Tiga sampai tiga setengah. yang kayak gini. Jawa Randu. Ya. Nek, Jawa Randu kita tidak berbicara masalah tinggi badannya, tapi belok gagah sama gemuk eh, ya. Mah, sama ya sama gemuknya. Uh -uh, Oke. Okay. Itu yang di dalam-dalam itu juga sama. Kira-kira yang di dalam sama itu. Oke, okay, sak spek, saat spek kok ya. ya. Yang nah, kalau ini, ini yang lebih kalau yang ini lebih tinggi sekitar 85-an, ada yang 80 tingginya. Tingginya. Ini harga berapaan yang kayak gini, kayak gini, kak? Itu variasi rata-rata ya 4 jutaan. 4 jutaan ya. Makasanya. Berarti ini yang banyak sediakan tahun ini jenengan yang harga-harga malah justru di bawah 5 Di bawah 5 juta, kebanyakan di bawah 5 juta sekitar kurang lebih 4 lah kebanyakan 4 jutaan ya? Iya, yeah. okay. kurang lebih 4 juta Ini semua harga yang dikasih jenengan ini kira-kira ketika ada teman-teman yang butuh Misal area-area yang dekat deket sini, ini ongkosnya pura mbak? Ya asalkan ora dua tuh <laughs> ongkosnya lah. Soalnya lagi <laughs> ini gini mepet tuh ya. Yo. yo mepetnya nih <laughs> ya. Kuda jauh <yo>, selarang. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Neng mau mau kaduan yo. Yeah. Tapi misal kok eh, ongkosnya misal larang-larangnya 250 wow. terus bekerja sama dengan Dekatran atau big misalnya iso? bisa masih kejangkau ya masih kejangkau oke okay. maksudnya kayak jangan-jangan masih ada sisa lah maksudnya ya oke okay. banyak ternyata dan ini belum ini masih baru sebagian kecil lah sebagian kecil yang ada di kandang ini yang sebagian besar justru malah di kandang petani di kandang petani karena kalau dipelihara sendiri tentunya pasti kurang bagus lah dari segi oh. perawatan dari oh. segi apa jadi makan malah. itu nanti kurang nafsu juga ya kurang nafsu terus jadi malah ngedrop wah ya ikut dunia lemu jadi iya. guru ya tapi ini dengan dengan model kandang yang seperti ini aman mbak maksudnya hmm. uh, dia konsen makannya cukup ya tidak terganggu enggak dengan disekat-sekat kecil kayak gini ya memang ya, biar, canta, biar geraknya enggak terlalu kan enggak terlalu Pulah -pulah banget lah mm -hmm. gak Enggak bisa kok ya di koloni ya kalau mm, kan enggak bisa ini nganu apa kuwi sungune <laughs> sungune kok oh, malah Sunggunya godras tukil, barang gitu. juga iya. Oke, dan ini juga sama. Ini ringnya, ini lebih kecil, kayaknya kayak Ini sama. lebih kecil, ini sekitar tujuh lima 75 tujuh lima nanti. juga. ini belum, ini tapi udah cukup ini belum, umurnya tapi ya udah cukup umur, sekitar satu tahun lebih. Nah, ya. udah umur, maksudnya umur. udah lebih dari satu tahun, dan ini kategorinya Jawa Randu ya. Iya, ini di angka tiga, an, di harga sekitar tiga 3 sampai tiga setengah. Udah, tiga sampai... Oke, tiga sampai tiga setengah. Kita lihat di bawah itu belum semua bahaya. Kita lihat. Nanti kalau hamin berapa ya? Misal hamin dua atau hamin berapa? Nanti kambingnya belum bu? Bisa, nanti mungkin ya dua minggu lagi udah ada lah. Udah. Ajar. Oke, besok kita ke sini lagi. Kita hadirkan update-nya terbaru. Nah, ini juga termasuk ring harga berapa, 4 jutaan setengah oh, ini. ini tiga setengah, setengah, tiga setengah. Yang ini paling sekitar tiga jutaan. Nih. Soalnya kita liput hari ini tuh. bang uh, Mbak Mudin, karena banyak sekali kemarin teman-teman viewer ke itu yang mencari uh, untuk kurbanan spek sing harga 3 jutaan seperti apa, tiga jutaan seperti apa, makanya kita liputkan di sini jadi nanti malah justru teman-teman yang butuh Ben yang jenengan ya siap, siap nanti nah ini ring-ringnya sama, ini sekitar 4 jutaan oh, kalau oh. yang ini juga berajagi rapatut-patut, ini rotok gede? Ini limaan. Ini ya, sekitar lima. Nah, ini yang sekitar lima jutaan seperti ini yang istilahnya posturnya lebih gede ya. Ini Mbak, Mudin strateginya dengan uh, ngumpul ke kambing-kambing khusus jantan, apakah menupakannya juga memang full hijauan oh. kayak gini? Kalau saya sih rata-rata yang di rumah full full hijauan. Full hijauan ya? ya Maksud... Nanti ada kumburannya itu hanya sebatas kalau <laughs> lengarit ke <ura> warak <laughs> itu di nganu Di kumburan. Lengarit ijuan toh. Ijuan toh. Berarti tergantung nanti stok ijuannya juga ya. Ya, stok ijuan ya beli lah. Oh Kalau iya. ada sendiri ya enggak enggak ya mampu. mampu. <laughs> Oke, jadi sistem kerjasamanya mungkin dengan petani itu yang dititipkan itu nanti bagi hasil modelnya. Kalau yang ditani nanti ya belinya berapa nanti kita catat nanti hasilnya dekan kok satu kambing itu 10 juta ya nanti yang 6 juta untuk petani, yang 4 juta untuk saya. Untuk sopo? Untuk korban siji masuk hasilnya 10 juta. Yo upama. Oh iya. Upama waduh siji banine 10 juta ya. Yo 5 juta edang. Yo ora mesake oh. Pak tani nih mesake tani misalnya 10 juta berarti yang 6 juta petani nih. Ya, saya cukup 4 juta, 4 juta <laughs> saja. Dong sing wedhus <laughs> kira-kira iso <laughs> nang tani ini 10 juta ya, Mbak. Iya. Oke, okay. berarti untuk tahun ini stoknya sudah ada 100 berarti. Ya mendekati lah sekitar kurang lebih 100, tapi kayaknya belum ada lah. belum ada ya. 90-an atau tapi 80. Targetnya apa kan ya? kemarin juga pesenan yang di mana itu di Jawa Barat sendiri kan hampir 100. Ya sekitar untuk pesanan ya yang sudah masuk sekitar seratusan udah ada cuma barangnya ini yang oh. yang belum nutup lah. Oh Allah. Nah, nah pesanan, iya. list pesanannya udah udah, 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 udah ada masuk ya. Iya. Cuman meiki barangnya singgung lumpuk kabeh Barang gitu. ya. Barangnya oh, belum dihitung-hitung yang masuk di sana berapa yang di sini untuk uh -huh. uh, tetangga besok pas kurban itu berapa belum? Iya. Menurut informasi ada lapaknya di Jawa Barat. Besok bisa kasih tahu, share alamatnya enggak? Anu? Ya nanti nanti bisa. Ada teman ada, yang di uh, Depok. Ada dua tempat ya. ya ada dua tempat, ada okay. yang di Depok. Nanti kalau yang daerah Jakarta, mungkin bisa menghubungi. Iya. Maksudnya kan ada teman-teman yang di daerah Depok juga kan, banyak yeah. yang cari. Tentunya Mbak. Nanti supaya mudah daripada lagi beli di siapa, bingung, ragu kualitasnya juga belum lihat. Nek di Mudin kan sudah lihat lah, sampel-sampel barangnya paling enggak ya. <tuh> Jadi iya. tinggal menuju lokasi nih besok ya. Iya, langsung Oke. ke lokasi. Saja. Oh, besok berarti ada orang di sana? Ada. Nanti ada. Oke. Nah itu untuk orangnya yang, yang mana? besok di sana itu yang. Yang drewol-drewol di sana. Driwel, itu. Driwel <laughs> tadi itu besok itu oh. yang. Oh, yang rawat di sana. Bahuncong itu berarti besok di anu di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat itu. itu. Oke. Jualan di sana besok. Jadi yang jualan jadi orangnya orang sini juga ya? Yang jualan orang sini kalau orang yang nggak pernah. Apa pelihara kambing? Nah, takutnya nanti problem. enggak tahu uh, perawatannya. Perawatannya bagaimana? Tidak malah donjempong ya mbah Ya, iya. Jadi posisinya yang benar-benar tahu eh, uh, apa namanya cara melihara nih kambing hmm. ngopeni dalam jumlah banyak juga harus tahu ya yeah. karo sing tentunya saguh ngarit nang kono kuwi ha iya sing gelem rekoso ha iya sing dolan nang wedus rekoso yo ngarit barang nah. intine sing gelem jaluk suket-suket nggon tanggane kono ngono kuwi sing gelem rekoso ah yes, rekoso, <laughs> bareng, nah. sing melu rono oke berarti ini untuk di kandang ini terbaiknya ini ya satu ini terbaik tergemuk terjumbulnya ya Ya, untuk, ya sementara ini okay. ya, untuk waktu sekarang. Tapi mm -hmm. nanti ada yang lebih dari ini ada. Ada, cuman hari ini posisi belum di kandang ya. ya belum di kandang. Ya di kandang tani lah, di kandang uh -uh. tani. Nanti ada. Oke, okay, oke. Okay. Ya wes gitu Mbak Mutin oh, Anu siap, aja, siap. ini nganu apa? Jenengan nomor BA-ne apal kan biasanya teman-teman daripada aku repot ngirimi nomornya. Oh siap. 085328054398. Oke, okay, itu nomor yang bisa dihubungi. Nomor aunannya sendiri dari Mbak kemudian beralamatkan di Tawang Sari oh. kali Gising Purworejo. Ketika teman-teman juga pesen iso dan ini tidak hanya untuk idul kurban loh teman-teman. Ada yang menarik karena di sini itu juga menyediakan kambing-kambing yang istilah siap mateng. Ya untuk Akeko juga bisa nah, ada yang punya kambing bagus mendem juga menerima. <laughs> <laughs> aku naik aku naik rumus statement sing lemes. Maksudnya ini siap menampung nah, siap menampung kambing-kambing yang bagus mendem juga siap, siap, siap. yang ekskontes sekalipun siap menampung iya siap pada judulnya ketika memang itu sudah akhirnya harus dibelah ya? ya ya harusnya siap menampung ya. siap jual-jual oh. jual kayak gini masih hidup juga jual daging itu Perkiru karena juga. bunga mawar juga sudah disiapkan oh. untuk berbunga. bunga <laughs> Jadi itu. tidak membatasi harga. Artinya gini, kalau jenengan beli sudah kambing lepas kontes itu istilahnya mbok ora apa oko apa siap untuk di nges nih harganya normal gitu aja harganya ya. normal daging mas normal daging ya lah. satu kg kilo seratus ribu nah mm -hmm. Dati, yes, yeah. gani, ya sekwi jadi tak timbangan ya sekurang luwes semua nunggu yeah. ya oke okay, terima kasih Mbak Muden dan okay, Mbah okay. Kuncung. Kuncong semoga besok di di mana di Jawa Barat omongnya jauh-jauh loh lah omongin Jawa kok sing atuku kangelan maksud Dadi biasane <tid> sing oh, tuku oh. ya wong Jawa nang kono tapi paling orang kok ya rada kudu ana Indonesiane titik-titik. Didi oke, oke, siap, ya. Oke, siap, siap. ini tiga ekor yang terbaik. Oke. Terima kasih ya Mbak Mutin ya. Siap, siap. Semoga nanti juga oke dan teman-teman yang nanti minat untuk beli kambing kurbannya ataupun akikonya segala macam juga nanti bisa dihubungi di kandangnya Mbah Mudin, Gus Mudin ya, yang selama di Tawang Sari. Oke, okay, teman-teman. See you next weekend. Sampai jumpa di next video, dan tentunya salam besari buat anak Indonesia. Sampai jumpa, dan mantap!